أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدنا علمًا apa kabar kok beberapa hari ini kamu tidak kelihatan di pondok pesantren tiba-tiba kamu muncul di hutan dekatnya markas Kisuropati dan yang lain-lain itu -lain nafsu kenapa aku hmm? Kayak Sugiwo sama Bisadam terus siapa itu kan nah, Ustadz Sofyan bayang itu itu kurang ngajar kurang ajar gimana maksudnya Gon ya gimana katanya pesan pesantren bus. sedangkan Gusnya agak mendidik Bang, pesan... kamu nakal tapi kamu selalu menemaniku merekam jejak digital merekam mendokumentasi ketika aku Mendatangi orang-orang yang musyrik, mendatangi tempat-tempat zoliman, kemungkaran, kesesatan. <tuh> kita luar biasa kita akan di Surabaya. Mono kekuatan Chris, jangan cuma dan sombong. Kak ngurus. Astaga, kenyataan nih koyok ngono. Astagfirullah. Cukup kon koyok la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah walhamdulillah illallah wallahu Madu Rukiah ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu rukiah gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan Burdah, maulid rotib al hadat serta didoakan ribuan jamaah yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak yaitu untuk penyakit medis dan non medis seperti sihir tenun, guna-guna, santet dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung tumor, Sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian dua obat madu dan Al-Quran Hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Rukiah hubungi nomor admin 0813 32 2776. Dan hasil dari penjualan madu Kyahio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Torikul Jannah dan Pondok Pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Torikul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 1230527225. Bank BRI 0516 0103 2763504 Bank Mandiri 144057571111 atas nama Muh Idrisul Marbawi Yayasan Gus Idris Al Marbawi Astaghfirullah Rabbal Baraya استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدنا علمًا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا استوفي رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدنا علما نافعا عملا مقبولا وهبنا نصرا واسعا وتوب علينا توبه النصوح ضحى وتوب علينا توبة نصوحا مولاي دا على حبي بك خائ لخالك <سؤال> هو الحبيب الذي نور جاشة لكل هون يا ربي بالمصطفى بني ومقى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بل سيدنا لنا ذنبنا يا واسع الحمد لله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وهدانا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sahabatku, saudaraku, orang tuaku, anak-anakku yang kami cintai karena Allah Semoga ikatan cinta dalam hati kita selalu tertanam dalam sanubari kita Sampai Allah memanggil kita waktunya pulang Sampai kita memejamkan mata selama-lamanya dalam keadaan cinta dan semoga Allah tidak pernah pisahkan kita baik di dunia lebih-lebih nanti di akhirat Allah akan tetap persatukan kita abadi kekal di surga tentunya bersama sosok yang kita cintai yang kita idolakan yang kita banggakan imamuna wa habibuna syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam saudaraku para pecinta giu atau giu mania jazakumullah khair jazakumullah sanal jaza terima kasih sebanyak-banyaknya kami sampaikan dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua sahabatku saudaraku atau giu mania yang selama ini doa kalian support kalian meskipun jauh kita silaturahim lewat udara. Membuat saya khususnya membakar semangat saya untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Addu'a usilahul mukmin. Doanya ribuan orang bahkan jutaan orang yang tulus mencintai saya, yang menyaksikan saya sampai saat ini, sampai detik ini. Inilah yang menjadi kekuatan, menjadi senjata bagi orang-orang yang beriman di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku para pecinta giu atau Mania. Setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali Allah Jalla Jalaluhu Wahda. Tahukah kalian ada suatu saat nanti saya akan meninggalkan Anda semua. Begitu juga sebaliknya. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perkumpulan kita kelak di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia tidak tahu kapan waktunya pisah, manusia tidak tahu kapan waktunya mati, saudaraku. Mohon doa restu pada saudara-saudaraku semuanya. Yang, Fa insya Allah, tanggal 10 September usia saya makin berkurang tanggal 10 September nanti doa bersama dalam rangka milad tasyakuran ulang tahun atau milad saya yang ke-34 yang insya Allah akan diadakan selenggarakan di lapangan pabrik industri patal kecamatan Lawang Kabupaten Malang Dan saya mengundang pada saudara-saudara yang selama ini membantu saya, mensupport saya, mencintai saya dengan tulus. Saya mengundang panjenan semua untuk menghadiri acara milad atau ulang tahun saya yang ke-34. Mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa. Tapi namanya usia kita nggak tahu. Terkadang milad atau ulang tahun kita kurang sehari tiba-tiba mati. Kita juga nggak tahu, saudaraku. Makanya nah, sangat disayangkan Ketika ulang tahun mereka merayakan dengan hura-hura. Mereka merayakan dengan dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Yang mana mengundang murka Allah. Maka sungguh sayang seribu sayang. Kita nggak tahu usia atau ajal akan menjemput kita. Oleh karena itu barang siapa yang milat. Barang siapa yang ulang tahun merayakan hari kelahiran. Acarakan dengan maulid. Acarakan dengan doa bersama. Undang para orang-orang alim, para ulama, para kiai, para habaib, di situ kita berdoa bersama agar hidup ini berkah. Percuma hidup kita panjang, usia kita panjang, tapi enggak ada keberkahan, enggak ada manfaatnya di dunia hanya dosa-dosa yang dilakukan. Maka percuma dan sia-sia saudaraku. Lebih baik kita minta kepada Allah agar cepat dicabut nyawa kita atau ajal kita daripada kita berbuat dosa dan maksiat di dunia semakin banyak. ini tadi, Saudaraku para pecinta Giyo rahimakumullah. Malam hari ini saya menyaksikan ada kekuatan yang dahsyat yaitu gurunya daripada almarhum Mbah Dosomurko yang terkena pukulan dari kami beberapa hari yang lalu kemudian beliau sakit dan meninggal dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koni, apa kabar Kon? Beberapa hari ini kamu tidak kelihatan di pondok pesantren. Tiba-tiba kamu muncul di hutan dekatnya markas Kisuropati dan yang lain-lain termasuk Tafsir. Kenapa Koni? Hah? Hmm? Iya, Gus. Itu Kim itu Gus kayak sujiwo sama Gus Adam. Terus siapa itu lagi Ustaz Sofyan, Ryan itu. Itu kurang ajar itu, Gus. Kurang ajar gimana maksudnya, Gon? Ya gimana katanya anak pesantren Gus sedangkan Gusnya agak mendidik santrinya memukulin orang menghajar orang Gus sedangkan dia apalagi Gus Sadam itu ikut menghajar saya, Gus. Itu, Gus. Kamu dihajar? Iya, Gus. Kenapa kamu dihajar? nggak tahu, tiba-tiba dia datang, tiba-tiba menghajar saya, Gus. Kurang apa aku selama ini kepadamu, Gon? Sehingga kamu tidak betah di pondok pesantren? Apakah kurang kasih sayangku selama ini kepada kamu? Apa yang kau minta? Apa yang kau inginkan? Selalu aku turuti. Kurang apa aku sebagai ayah atau sebagai bapak sehingga kamu tidak betah dan tidak kerasan di pondok pesantrenku? Yang aku khawatirkan ketika suatu saat nanti aku dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang anak-anakmu atau santri-santrimu ku ang Kamu enggak pecus mendedek para murid-muridmu, anak-anakmu sehingga mereka tergelincir ke lubang api neraka. <tuh> Sungguh sangat disayangkan ketika kamu beberapa hari ini tidak ada di pondok pesantren. Bukannya saya tidak ada di pondok pesantren, tapi itu tim Dio itu banyak yang setiap hari memukulin saya Gus menghajar saya Gus ya, saya terpaksa keluar dari pondok Gus gitu apalagi terutama itu Gus Saddam Gus katanya Gus tapi kok nggak bisa mimpin Gus kenapa kamu selalu menjelek-jelekkan teman-temanmu apakah selama ini mereka jahat kepadamu sehingga kamu di sini seperti benci sekali kepada mereka, Gon. Aku khawatir hati kamu digrogot, digrogoti oleh nafsu amarah kamu, kebencian nafsu setan kamu, sehingga kamu tidak bisa mengendalikan dirimu sendiri. Aku khawatir akan ada pertumpahan darah sesama santri. Bagaimana ketika aku nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang paling aku khawatirkan. Jikalau ada anak didikku atau santri-santriku. Mempunyai sifat atau penyakit. Bermuka dua. Yang mana penyakit itu sangat-sangat menjijikkan daripada kebencian daripada iri yaitu adalah bermuka dua Innal munafiqina fil tarkil asfali minan nar sesungguhnya orang-orang yang munafik bermuka dua tempatnya adalah di neraka jahanam yang paling dasar naudzubillahi aku berharap semoga kamu terhindar dari penyakit-penyakit hati Iya, Gus. Saya enggak enggak akan Ini semua gara-gara tim Dio Gus. Saya sampai rela pergi dari pondok, Gus. Saya tiap hari dihajar terus, Gus. Benarkah apa yang kamu katakan, Gon? Iya, Gus. Itu nyata, Gus. Apakah kamu tidak berbohong, Gon? Enggak, Gus. Itu nyata Gus apalagi kemarin itu di live sama Gus Adam Gus saya digepukin Gus gitu Gus dihajar sampai muntah darah saya Gus ya Allah andai kan itu benar terjadi aku sendiri yang akan turun tangan menghukum mereka iya Gus itu wajib itu dihukum itu Gus terutama Gus Adam itu Gus tapi andai kata sebaliknya mereka tidak seperti yang kamu katakan Aku khawatir Kamu berbohong Gon Saya yakin gak bohong Gus Itu Betul terjadi itu Gus Lantas selama ini Kamu Tinggal di mana? Terus Kamu makan Minum di mana? Sedangkan ini hutan jauh dari pemukiman warga. Kon. Sejahat apapun murid-muridku. Sesak sebangsat bangsatnya santriku. Aku tetap memikirkan, aku tetap peduli. Walaupun banyak mereka yang berkhianat atau mengkhianati diriku, Kon. Tapi setiap malam Aku selalu menyebut nama mereka dalam setiap sujud dan doaku. Semoga kamu tidak termasuk golongan mereka-mereka murid-muridku yang mengkhianati cinta selama ini yang telah kubangun kepada mereka, dan asal kamu tahu kecintaanku kepada santri-santri atau murid-muridku. Melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri dan keluargaku, kon. Saya gak punya niat berkhianat, Gus. Itu tadi, Gus. Saya dihajar terus tiap hari, Gus, terutama sama Gus Adam itu. Semua tim Gio menghajar saya, Gus, tiap hari, Gus. Bisakah kau tunjukkan kepadaku bukti-bukti kalau mereka, teman-temanmu, terutama Gus Adam, memukulimu atau menghajarmu, kon? Ataukah ini hanya maaf? Kamu bohong di hadapanku. Enggak, Gus. Saya enggak bohong. Itu, itu saya enggak bohong, Gus. Itu emang nyata itu, Gus. Apalagi Gus Adam sambil live sambil menghajar saya sampai muta darah, Gus. Mana mungkin Gus Adam setega itu menghajar orang? Setahu saya, Kusadam itu orangnya sabar, lemah lembut, dan saya selalu mengajarkan kepada kusadam, "Subhanuliawamri Jalulogo, Gus, suatu saat kelak kamu yang akan menggantikan posisiku di saat aku tidak ada lagi di dunia atau di saat aku tidak berada di pondok, maka tirulah kesabaran, tirulah lemah lembut." yang selama ini aku terapkan pada santri-santri saya nggak percaya kalau Gus Sadam itu menganiaya kamu dan memukuli kamu Gon. udah Gus, lebih baik percaya sama saya Gus dan satu lagi Gus jangan percaya sama tim Gio Gus terutama itu Gus Sadam. dia Mas, itu pinter bermuka dua Gus lebih baik percaya sama saya aja Gus. Semoga Allah selalu membimbing hati kita dan menuntun hati kita. Semoga Allah menjaga kita dari segala macam penyakit-penyakit hati. Manusia hatinya mudah berbolak-balik. Pagi masih baik, sore sudah berbuat buruk ya sudah. Kenapa kamu tiba-tiba muncul di hadapanku? Ya itu tadi Gus saya menyampaikan kalau tim Gio itu bermuka dua semua Gus. Apakah kamu tidak pengen balik ke pesantren? Saya gimana caranya kalau masih ada tim Gio itu saya gak akan pulang ke pondok Gus terutama Gus Sadam itu harus disiapkan itu Gus. Kamu makan apa selama ini? Apakah kamu sudah makan? Apakah kamu sudah ganti pakaian yang kotor ini? Tapi ya sudahlah. Semoga Allah menuntun kamu ke jalan yang baik. Malam hari ini aku sendirian akan menemui Ki Suropati. Tentunya kamu sudah mengetahui hal itu. Kamu sekarang mau kemana? Saya... mau di sini atau ikut saya atau kemana saya gimana pun caranya saya harus menemani Gus menemui Bi Suropati itu Gus. yakin kamu mau ikut saya Insya Allah siap Gus saya Gus ya sudah terserah kamu ayo Mas Andi meskipun kadang kamu itu bandel terkadang kamu nakal tapi kamu selalu menemaniku merekam jejak digital merekam mendokumentasi ketika aku mendatangi orang-orang yang musyrik mendatangi tempat-tempat kezoliman kemungkaran kesesatan Hmm, panas pati oh lama <tuh>, <Astaghfirullah>. tuh, panas ku, ada ilmu kuno, matuwuh, panas pati matuwuh, 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 Allah 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 الله. الله 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 قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وقتها شاهدوا لي في افتقاري فدعائي وقتها إني شاهدوا لي في افتقاري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبدٌ صار فاخري ضمن نفاقني وصراري أنا عبدٌ صار فاخري ضمن نفاقني وصراري يا الهي وملكي انت تعلم كيف حالي يا الهي وملكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي الله أفضل. ternyata luar biasa jika kamu di Surabati. Mono <silence> kekuatanmu, Chris. Jangan cuma wadah sombong. Kak ngurus. Astagfirullah. Kenyataan nih koyok mono. Astagfirullah. Biz cukup kon koyok kak kiro iso ngalah no kemampuanku. Panas badiku. Astagfirullah. Keluarkan ilmu pamukas kamu. Wahai Kisropati. Aku ingin tahu. Ilmu pamukas kamu. Emang. Anjali konis siap. Mati tenanan Idris lebih baik kamu keluarkan langsung saja ilmu pamungkas kamu ke biar kita tidak lama-lama bertanding biar kita tahu kalau enggak aku yang mati kamu yang mati kalau enggak kamu yang mati aku yang mati menantang silakan keluarkan ilmu andalan kamu ke langsung saja aku juga akan mengeluarkan ilmu yang aku miliki tentunya ilmu Allah Subhanahu wa taala kamu keluarkan ilmu pamungkas kamu ki suropati keluarkan sak turunnya Allah nanti no langit pitu bumi pitu Allah Allah yang tengah jagat ucu tebelah alif rumah kang semurup ono iroko la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wa Allah Perjalanan dorong <San> mari <San> Tengok <San> kiri Tak ada ini meneh Apa maksudnya? Aku gorong lego Gorong ngentek no ketemu Dek kerisku astagfirullah Kenapa enggak kita lanjutkan sekarang aja? Ini si ono dino. Ojo kok ente ente no saiki. Aku aku sih di rosa sak no nangkon. Ah banyak omong. Lebih baik sekarang kita mati mati di sini. Kalau enggak aku yang mati, kamu yang mati. Kon, tak isong alah no aku Idris. Sampai ketemu meneh Idris. Kurang aja. Mengejut. Ah. Asap mengejut. Lumayan juga kiropati Ia menguasai ilmu karena sepati. Yang sangat sempurna. Tantas saja murid-muridku tidak mampu melawan mereka. Astagfirullah. Assalamualaikum. Kita semua Gio Mania Pemuda pemersatu bangsa Indonesia tanah air kita Merah putih melekat di dada Duhai guruku belahan jiwa Karena engkau kami mengenal cinta Dimanapun kami berada Gio Indonesia Kita semua Iomania Pemuda Pemersatu bangsa Indonesia Tanah air kita Merah putih Berleka di dada Dari lodi Bangutan kita Usti disguru Kami tercinta